Selamat datang di YouTube saya, Rudy Dunia Bumbu. Sekarang lagi mau muat barang nih, dibantuin sama Pak Ken. Wuh, banyak tuh. Sini, Nok. Nih. Sayuran segar semua. Kita akan absen dulu barang yang akan dibawa hari ini. Pak Ken, bantuin muat ya, Pak Ken. Telur ayam 80 kilo. Ya Allah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Wih, 5,5. Tambah 5 kilo yang sekian. Baby kentang ada yang sekian? Oh, ketemu, dapet. Hah? Ada, cuman kentang ada. Sudah siap semua. Dan semalam masuk ikan nggak dapet? Kan kemarin masih nyisa. Oh. Terus, sekilo mau begitu, itu kumar nih ya. Baby kentang ada, kol putih 10 kilo. Ini dikeroyok nih sama Opa, Pak Ken, sama Mas Suki. Daun seledri 1,5 kilo. Daun seledri? Iya. Sekilo apa 1,5 kilo, Pak? 1,5 kilo, Pak Ken. 1,5 kilo, ya. Daun pandan, Pak Ken, 1 kilo. Daun pandan 1 kilo, daun serainya 2 kilo. Daun serai. Baby pokcoynya 5 kilo. Suka gua kalau gotong royong kayak gini. Bok coy, kiwi udah, paprika merah 3 kilo, kuning 3 kilo, hijau 3 kilo. Sudah serius, Ki? Sorry, Pak. Aduh. Nih paprika merah tuh. Paprika kuning. Ini kuning. Oh iya, ini hijau. Kuning. Merah ya, Pak Ken? Iya. Merah, kuning, hijau. Bombay 5 kilo. Bombay, daun bawang. Daun bawang 4 kilo. Dan bawang 4 kilo. Iya. Bawang putih kupas 4 kilo. Merah kupas 3 kilo. Kacang panjang 5 kilo. Ini merah kupas nih. Waduh, agak ini lagi. Gara-gara panas nih kali. Kacang panjang 5 kilo. Jamur champignon 10 kilo. Jamur champignonnya ini ya. Emang sih. Oh, di belakang. SPR nih. Supra. Brokoli 10 kilo. Brokoli 10 kilo. Ini 2,5. Ini 7 kilonya. 7,5 nih. Oh. Oke. Okay. Kembang kol 10 kilo, Pak Ken. Kembang kol 10 kilo ya, siap. Kembang kol yang bagus banget pokoknya. Kang itu belum di daftar loh. Biji pala, lada ini tadi. Oh ini lada putih bubuk ya? Ya. Ya, sip, udah. Bangkol udah, parsley pakein 1 kilo sama tahu sakura 10 pack. Bangkol kita tuh bagus banget. Oh. Ini kembangkol kayak gini, Pak Ken. Mewah loh, Pak Ken. Iya. Oh. Lu sama ini, mendingan ini, no. Udah semua sih, alhamdulillah, no. Sunkist 5 kilo udah. Udah semua. Udah semua nih, tanda tangan nih. Nih, barangnya udah kita muat semua tuh. Di mobil 1,5 bak ini. Nggak sampai penuh. Tuh, Mas Opa mau tanda tangan dulu. Tanda tangan pencairan. Cair, cair. Ini kalau barangnya udah muat kayak gini nih, kita terpalin. Karena cuacanya lagi panas banget loh. Matahari turun berapa senti nih. Panas banget. Ini lagi diterpalin sama Pak Ken. Gue deh lihat noh, dia udah bisa nali tuh. Kasih tahu. Tapi kesuwen menunggu mending ditali krek terus ditali. Bela, bela. Bisa enggak? Malah udar tuh. Iya, salah lo gue dimain. Tapi dimain gue lo bukan ini apa rasi gobon ini. Tarik ya, tanganmu seru enggak? Tapi yang kualik lah. Di tangan ini tengok ini, kayak tangan kiwa ini. Kino raya pun lepaskan. Lagi tutorial menali nih, penting juga nih buat kalian nih yang enggak bisa nali nih. Lo tangan ini ya. Nah. Ini le.
Udah jago dia menali lo. Sekarang dia mau ngirim sendiri nih, karena dia udah bisa bawa mobil. Kemarin gua ajarin. Oh, panas lagi. Panas lagi. Mengerikan panasnya. Takut dia suruh ngirim sendirian. Harus sama gua katanya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Berangkat dulu, Pak Ken. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin terus ya. Nih, kita udah sampai di tempat tujuan. Karena kita hari ini ngirim di satu tempat. Nih, rame banget tuh depan tuh. Kayaknya lagi ada cara nih. Dari kemarin ada cara mulu, alhamdulillah. Oh, ada orang nikahan ya kemarin ya? Iya. Kesini ya? Oh, rame banget tuh. Penuh parkirannya, sangat penuh. Ini hari ini gue lagi capek banget ya, mohon maaf ya. Kurang tidur, semalam di pasar induk sampai jam 3 pagi. Nah, ini kita udah sampai nih. Lagi mau bongkar barang dulu. Bongkar. Turunin semua. Waduh. Inilah barang yang akan kita bongkar di sini hari ini. Banyak banget loh. Ya udah, turunin semua. Turunin barangnya, turunin semua. Iniin dulu, maju terus mundur mobilnya biar enak. Hah? Majuin dulu terus mundur. Itu ada apa aja tuh? Jamur, terus daun bawang bersih itu, kembang kol. Bawa ke dalam. Nah, itu brokoli dulu. Paprika merah, paprika kuning, turun. Jamur champignon. Ini kita lagi nungguin RR-nya tuh, nungguin tanda terima. Nih, barang kiriman kita hari ini tuh banyak. Aduh, capek. Nih, hari ini ada barang yang di reject noh. Nih. Palm sugar 5 kilo, enggak apa-apa, ada miskon. Dia minta palm sugarnya tuh yang masih ada daunnya, kita kirim yang bubuk kayak gini. Kemarin udah dijelasin sama processing-nya, padahal mintanya yang bubuk kayak gini. Nah, ini udah terima RR atau tanda terima. Oh, banyak tuh. Nih buat kita scan-scan, kita PDF-in, lalu kita kirim email buat penagihannya. Sekarang kita mau kembali di toko, kita lihat aktivitas toko ada apa aja, terus ikutin kami ya. Jangan lupa subscribe dulu ya, nyalain loncengnya. Ayo, Pak. Mobilnya di sana tuh, jauh. Kita mau kembali di toko, kembali ke toko. Ini kita udah selesai ngirim tadi. Alhamdulillah udah beres semua. Tapi nih, belakang noh, lihat noh, pada ngapain tuh? Weh, 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 ngumpet loh. Hah? Ada yang numpang loh. Nak bumi yang mana? Nak bocah, nggak tahu, kita bawa pulangnya lah ke dunia bumbu lah. Nah, kasih tahu dulu, Pak. Nah, bocah-bocahnya tuh, ingetin tuh. Masuk YouTube loh. Lo mau ikut dunia bumbu? Tahu lampu merah di mana, dia mau nempeng sampai lampu merah. Lampu merah lebak bulus kali. Ayo, bingung. Bingung dia. Oh, udah pada turun tuh. Gak jelas, bocah. Oh. Ah, bocah, bocah. Oke, nih kita udah sampai di toko. Alhamdulillah, perjalanan hari ini lancar. Tadi ada sedikit kendala, ada reject gula aren. Dia tuh mintanya gula aren yang masih ada daun pisang. Tapi yang kita kirim palm sugar yang bubuk, karena ada miskom sama pihak processing-nya.
Jadi ini lagi nungguin Mas Suki selesai belanja di Pasar Induk karena sekarang udah jam 3 sore. Oh, udah ajan. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton. Dibantu like, komen, dan subscribe YouTube ini ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.